Siapa? Tempatnya jelek gak sih? Iya sih. Ganti tempat yuk. Ayo. Hai semuanya, salam Francisco Space Bene. Pertama-tama biarkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Angel Valeriana. Saya Melissa Effendi. Di sini kami akan memperkenalkan bagaimana asrama tercinta kami, yaitu Asrama Putri Santa Melania. Nah, kira-kira mereka kepo gak sih, Kak? Ya pasti kepo sih, kan asrama kita keren. Betul, betul. Kasih lihat gak ya? Kasih lihat aja deh, Kak. Oke, check it out. Asrama Putri Santa Melania juga memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk mendidik anak-anak remaja yang tinggal di asrama. Asrama Putri Santa Melania diatur dengan tata aturan yang sangat disiplin. Setiap harinya kami diajari untuk berdoa, bekerja, dan berkreasi, mengembangkan bakat. To win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Untuk mempererat persaudaraan di asrama, kami diwajibkan makan bersama untuk mengajari dan melatih kami saling menghargai dan peduli satu sama lain. Tapi rumahnya di luar Samarinda, bisa datang ke asrama kami dan kami menyambut kalian dengan sukacita. Terutama untuk kalian yang ingin melatih kedisiplinan,
ingin melatih bertanggung jawab dan ingin merasakan bagaimana nih rasanya jauh dari orang tua, kalian bisa masuk ke sini. Mari bergabung bersama kami di Asrama Putri Santa Melania Samarinda. Salam Fransiskus Pace EBD. Salam persaudaraan. Sekian perkenalan dari Asrama Putri Santa Melania Samarinda. Salam Fransiskus Pace Bene. Bye-bye. Bye-bye.